biar ku jadikan satu-satunya yang kamu dambah sampai kau menua. Kadang bertengkar tapi takkan berubah, hanya kau dia diri yang ku mau. Ku jadikan satu-satunya yang kamu dambah sampai kau Hai, apa yang cepat sangat pancit ni? Kau buat apa semalam? Sekejap. Aku penat. Aku tak cukup tidur. Kenapa ni? Taklah. Kadang aku rasa macam dunia ni macam nak terbalik. Kenapa ni? Sekejap, Zain. Kalau aku macam ada nampak, ternampak-ternampak lah macam bayang kelibat tu. Kau tu maknanya apa? Oh, itu aku tahu. Itu maknanya kau nak ke alam barzah tau. Yang kau nampak tu sebenarnya malaikat maut. Engkau ni. aku. Kau dah lama tak kena luku kan? Luku apa benda? Apa benda luku ni? Kalau aku tanya tu maknanya dia pelik. Kali ni macam lain sikit. Risau aku tengok kau ni. Aku tengok muka kau ni macam dangau je. Dangau eh? Weh. Kau ada awet lain eh? Hah? Beritahu aku sekarang. Masak weh kalau Tia tahu ni. Kau apa hal? Kau pun tahu aku dengan Tia tu tak ada apa-apa kan? Itu apa yang kau cakap, tapi bukan apa yang dia rasa. Hari itu aku baru tersempat dengan dia tau. Lepas tu dia tak habis-habis nak bercakap pasal kau tau. Kau pergilah telefon dia, aku kesianlah tengok dia. Malas aku. Asal jumpa je, nak pergi kelab. Asal jumpa je ke kelab. Bukan nanti nak berubah. Sampai bila kita ni nak hidup tongkat langit? Sudahnya ke tanah juga bersemadi. Kebosan ah. Penat nak hidup macam tu. Tak ada arah tuju. Itu aku tahulah, tapi manusia ni kalau nak berubah bukannya boleh berubah secara drastik, kena ambil masa sikit. Kau kesian dengan dia. Kalau kau kesian, kau telefon jelah dia. Tenang. Masalahnya, dari dulu sampai sekarang ni dia suka dekat kau. Dia bukannya suka dekat aku. Kalau dia suka dekat aku, aku okey je. Kau dengar tak aku cakap apa ni? Pergilah telefon dia. Dia rindu sangat dekat kau tau. Why? Angkat sikit. Okey. Dik. Tengok tu. Siang-siang buta pun boleh macam tu. Tengoklah tu. Lagi sama lelaki pula. Cik Noah, Datuk dah bisinglah. Cari akak selalu tak ada kat tempat. Akak pergi mana? Thank you. Pembawang. Sibuk dah mula. Ambus, sedapnya mulut dia. Habis tu yang Cik Noah suruh akak jaga kat sini tu apa? Sekarang ni, bos besar suruh bos kecil cari PA baru. Tak nak lah. Ayah cari PA baru. Dia cari PA baru. Wow. Kalau berani sangat, bagi tahu sendirilah. Baik. Baik, saya mengalah. Okey, akak tolong saya boleh? Tolong carikan PA untuk saya. Tapi saya nak yang macam akak ataupun lagi terbaik daripada akak. Okey, beres. Kak keluar dulu. Emma? Ya, Tuan. Tak apa. Soalnya.
Saya cuma nak pastikan awak ada. Saya ada, tuan. Oh, awak buka pintu tadi? Ya, tuan. Sudah pasal. Terpaaf. Kejap dia ada, kejap dia tak. Pelik juga. Yuli, kenapa ni? Macam tak ada mood je. Ayah ajak Yu pergi kelab, dia tak nak. Yu nak datang sini. Yu kan tak suka tempat-tempat macam ni. Kan? Taklah. Saya rindu Kak Noah. Tia, sudahlah Tia. Dia dah tak layan Yu. Kenapa lagi Yu sayang dekat dia? Mungkin hati ai buta. Eh, please lah Tia. Come on lah, wake up lah. You bukan tak cantik tau. Eh, kat luar tau ramai lagi yang suka dekat you. Ah, jangan risau. Ai yakin ai dengan Noah akan kembali balik. Sebab sebelum ni kita pun putus, tapi lepas tu okey balik. Jadi ai rasa kali ni no problem kot. Sudahlah Tia, you jangan nak buang masa lah. You boleh cari je lawan lain kat luar tu, ramai lagi. I pun ada. You pun ada. Macam mana you nak bahagikan I? Nah, ini untuk you, I boleh. Untuk I? Seriuslah. Tak naklah kat sini. Malulah. Okey. Kalau macam tu tak apa. Next time, eh. Janji tau. Janji. I buka boleh? Buka. Wow. Terima kasih. Sama. I sebenarnya mula-mula nak beli jam boleh kat you. Oh, ya ke? Tapi rasa ini lebih mahal daripada itulah. Ya ke? Kan? Saya rasa lagi sesuai. Tengoklah. Cantik. Cantik. Noah. Ibu tengok kan? Anak ibu ni sekarang dah banyak berubah. Tak macam dulu, eh? Yalah. Berkat doa ibu dengan ayah lah nak suruh Noah berubah jadi anak yang baik, anak yang soleh. Alhamdulillah. Tapi Tia tu macam mana? Takkan nak biar dia terkonteng-kanteng macam tu? Tak ada lah. Mana ada dia terkonteng-kanteng. Okey je dia. Cuma Noah lah kalau boleh. Bukan kalau boleh memang tak nak pun. Tak nak ambil tahu apa-apa pasal dia. Yalah dia tu kalau dia nak berubah sebenarnya dia sendiri. Kalau dia tak nak berubah macam mana kita nak tolong? Yalah, tapi kan kalau Noah boleh buat dia berubah, boleh ajar dia supaya dia berhijrah, Noah dapat pahala besar tau. Macam nak buat dia jadi menantu je. Eh, tak adalah sampai ke situ. Ibu saja cakap je. Hal kahwin-kahwin ni mana boleh nak paksa. Tapi kalau kau orang berdua nak kahwin, eloklah dua-duanya berubah. Nah. Tolak kalau Noah nak kahwin nanti pun, kalau ada jodoh, kan Noah mesti nak minta restu daripada ibu dengan ayah dulu. Kalau macam tu kan, anak jiran. Ibu jangan nak muda. Tak apalah macam ibu, senang. Nanti kalau dah ada jodoh nanti, Noah bawa jumpa ibu, ibu bagi restu je. Senang. Kalau tak ada jodoh, ibu doakanlah supaya anak ibu ni Noah dipercepatkan, dipanjangkan jodohnya. Ya. Amboi yakinnya dia. Yalah, dengan ibulah nak yakin, takkan nak yakin orang lain. Biar ku jadi yang satu-satunya yang kamu dambakan. Kasut letak kat luar. Pintu balkoni tak tutup tidur. Kalau hujan ni kan tak kebasah lansir ni. Hei, budak ni. Wah, sungguh. Ah.
tengok. Astaghfirullahalazim, bertuahnya Dina. Tidur daripada kecil sampai besar lasak macam ni ni. Ya Allah, ya Tuhanku. Pusing nak, nak pusing. Ni malu. Ha ni, macam manalah nak berlaki kalau macam ni Dina? Ha? Mau laki tu jatuh katil nanti. Ya Allah. Aduh. Lepas pula kaki anak aku ni kan. Macam mana ni? Hey. Laki. Oh. Kalaulah mama saya aku kahwin dengan laki tu, bukan bawa katil ke tolak sampai ke tu utara ke tolak. Berapa? RM5 10 sen. Yalah, ada duit kecil tak? Ha? Ada duit kecil tak? Tak ada, tak apa. Tanya. Bayar sekali dengan saya punya. Eh, jangan. Tak apa, saya tukar kejap. Tak apa. Nak tukar ni. Ada kecil ni. Ha. Tak. Ha? Kasih. Tak cukup ni. Sorry. Nah, 100 ya tadi 100. Okey. Nah. Ayo saya pinjam dululah. Terima kasih. Okay. Bayarkanlah dia punya sekali. Eh. Tak apa. Terima kasih. Morning, boss. Morning. Tuan, ni dia punya file. Semua ada kat sini hari ni? Yeah. Oh. Okay. Thank you. All right. Welcome. Terima kasih. Mana bos? Oh, Allah. Terkejut. Apa yang tak kena? Kenapa? Kenapa tu? Sakit tekak ke apa? Bukan sakit tekak, dia macam perit sikit. Oh, ni nak bagi tahu. Pagi ni meeting Datuk masuk sekali tau. Ayah. Ai. Ya, gerang dia nak masuk mesyuarat biasa-biasa ni. Mimpi apa malam tu? Dua masuk dah. Hai. Tada. Terkejut tak? Tengok hari ni I bawa apa. Kak Kina. Muka Kak Kina macam terkejut je. Ada tak? Ada ke benda kat muka I? Tak ada apa-apa. Cantik je. Cuma nampak macam ribut kan masuk macam tu. Taufan, Kak Kina. Yelah, nantilah kita sambung balik ya, Cik Noah. Tak kena keluar dulu. You, I datang hari ini bawa rezeki macam tak suka je. Yelah, tapi datang lain kali bagi tahulah dulu, tiba-tiba je. I ada mesyuarat kat Bungaran sebelah. Jadi lepas habis mesyuarat, I datang sini lah. Ingat nak makan bersama dengan you. Berdua-duaan. Gitu.
Jangan ramai orang tengah tengok. Ada minum, ada sarapan, ayah dengan saya pun dah minum. Eh, ayah ni setiausahalah. Baru tadi ayah mesyuarat. Tahu tak, lemuh tangan ayah nak catat semua minit tu. Nak ayah urutkan? Ya, nak. Hulu. Alasan banyaklah ini. Apa yang kata? Tak, ayah cakap tiap masa ham. Oh, ya ke? Nak mandi? Tak payah. Ada air. Ah, nak pergi meeting sekejap. Makanan ni nanti bagi je kat siapa-siapa ataupun bagilah kat staff ni nanti tak elok membazir. Ai nak pergi meeting, you boleh tak tolong tutup lampu ke, tolong kemas ke apa yang patut kat sini? Apa yang penting lampu tutup. Ai nak ikut. Tak payah. Ai kan setiausaha. Ai boleh catat minit untuk you. Senang kerja you kan. Tak payah, ai jaga my staff. Bye. Orang ajak tak nak. Pazirnya beli ini. Tak apalah. Sedapnya kopi ini. You untuk I. Tak apa. Tak apalah, Cik Ana. Mari, Zara. Jom. Jom masuk. Tak apalah, saya tunggu kat luar sajalah. Masuk tak ada siapa kat rumah. Cik Ana seorang je. Mari. Oh. Ya. Tak ada orang. Tak ada. Tak ada orang tadi. Nah, tak adalah. Oh, dia nak ingat ada Noah, kan? Ada. Noah tu rumah ni dia buat macam hotel je. Kejap dia balik suka hati dia. Lepas tu kadang-kadang dia balik, dia tukar baju je, lepas tu dia keluar balik tak tahu mana. Ha, macam itulah. Ni. Dina duduk dulu. Cik Ana nak naik atas jap nak ambil benda, hari ini macam mana? Ayah. Ha. Waalaikumsalam. Nah. Yeay, seronoknya dapat warna baru. Ayah ni macam tahu-tahu je warna Indah dah nak habis kan? Ayah tahulah. Indah tak bagi tahu pun ayah tahu. Kenapa ni masam je muka? Jom pergi sekolah. Mana boleh pergi sekolah lagi? Indah kan sakit. Lah, Indah nak jumpa cikgu, kawan-kawan, makcik kantin. Kenapa pula dengan makcik kantin? Bila makcik kantin tu tahu Indah ni tak ada ibu, makcik kantin tu bagilah Indah spaghetti percuma. Sedap tau, ayah. Oh, alhamdulillah. Murah rezeki makcik kantin tu kan? Banyak dia dapat pahala sebab dia mengembirakan Indah.
Ayah, kalau Indah ada ibu kan, mesti Indah tak sakit. Indah sakit bukan sebab ibu tak ada. Yelah, tapi... Dah. Sekarang ni Indah kena banyak berehat. Bagi Indah sihat, itu pun kalau Indah nak jumpa ibu. Tapi ibu kan dah tak ada. Macam mana Indah nak jumpa ibu? Doa yang ayah ajar tu, Indah ingat lagi tak? Mestilah. Hari-hari Indah doa tahu supaya Allah bagi Indah ibu. Alhamdulillah. Macam tu lah anak ayah. Okey. Nak pergi luar tak? Ambil angin. Nak. Yeay! Tapi Indah nak pergi tandas dulu. Oh, nak sisi eh? Kau. Okey. Jom. Nak ayah teman tak? Tak nak. Okey, go. Biar ku jadikan Pas ni kalau nampak Tia tu datang lagi sini, tolong jangan suruh dia masuk lagi dalam bilik ni, boleh tak? Baik tuan, saya minta maaf. Tak, bukan salah awak, salah. Salah pintu tu tak berkunci. Ha? Cik Noah. Kenapa ni? Kopi. Tia. Ya. Dekat sini. Dekat situ. Dekat kena selesa. Kak Kina boleh tolong? Tak apa. Saya dry clean. Saya dry clean. Lepas tu, Kak Kina boleh tak lepas ni? Tolong kalau nampak Tia datang ofis ni, datang dekat lobby ke, tak kisahlah kat mana pun. Kalau nampak dia dekat area sini, nampak dia dekat kawasan sini, jangan bagi dia masuk. Okey. Saya dry clean. Okey. Kak Kina keluar dulu. Terima kasih, Kak Kina. Cik baik tak kantoi. Cik baiklah dia tak cemuk akak. Hei. Akak kena panic attack tak? Nasib baik tak. Inalah. Boleh pula lupa nak beli spray nyamuk tu. Tak pasal-pasal akak pula yang kena pergi. Sebab spray nyamuk itulah akak dapat jumpa dia. Dapat tengok muka dia. Tak kuasa. Taklah handsome. Cute. Kenapalah akak tak kenalkan je diri akak dengan dia? Tak naklah. Dia kena cakap dengan akak dulu. Dia tak nak tengok muka akak yang jelita ni. Sila nyatakan apa perasaan anda. Acah-acah wartawan ke ni? Entahlah, Ina. Tapi yang penting masa tu akak rasa macam... Akak rasa nak cakap bodoh. Ina tak tahu nak buat apa. Tapi kan, Ina rasa akak dengan dia ni macam kuat betul. Jodoh dia. Ha, kalau betul lah Masin cakap mak-mak nak satukan akak dengan dia, apa akak nak buat? Tak adanya. Ni kan alah biasalah mak-mak, standard mak-mak biasalah nak kahwinkan anak dia orang, caca. Yang Ina beria sangat ni kenapa? Kena yang tak sabar nak kahwin. Gatalah. Cik dah gatal dah. Akak ni ke situ pula tak? Ina nak akak sedih daripada fizikal dan juga mental. Fizikal dan mental. Sakit perut loh. Kenapa? Ina pergi toilet kejap. Pergi. Dada je. Mama, kakak kata nak kahwin. Mana ada? Tiga yang gatal. Kamu dambah sampai kamu menua. Anak Abah dah sampai. Oh, ya. Pis ni sikit. Sebelum terlambat, nak bagi tahu tahniah naik pangkat CEO syarikat. Itu saja. Tak ada pulut kuning ke, kalung bunga ke. Takkan cakap tahniah semua orang boleh cakap. Betul lah orang cakap. Kau semakin hari semakin... Belagak tau, tak macam abang kau, Zarif tu. Baru sedar ke? Ini baru betul lawan kau. Setakat Alung Zarif bolehlah kau makan. Sungguh bongkak dan sombong kau sekarang. Patutlah kau punya kau tak dapat projek apa-apa. Kau tengok sendirilah. Tanpa juta riak, OK Holding takkan dapat apa-apa projek tau. Tengok sekarang. Worldwide pukul habis semua projek-projek. Kau orang dapat apa?
tu. Tak apalah, bagi Chan. Kan? Setakat menang kotor, apa barang? Ha? Kau ada bukti ke? Bawa setahun jagung, nak belagak macam ni. Yalah. Aku sudah kulis tahu jagung. Baru lagi. Tapi aku tahu mana halal, mana haram. Tak macam orang tu, semua benda dia tapau. Asal boleh saja. Itulah. Betul orang cakap kau ni dah. Dahlah company aku nak jadi konsultan untuk company kau, kau tak nak. Apa masalah kau? Dah? Habis? Budak-budak. Jadi gugup menatap senyum manismu. Biasa ku sendiri, setiap hari ku sepi. Dan kini dirimu hadir, temani setiap hari. Ku mau, karena ku sangat cinta kamu. Badan muka sekarang berdekat gigi nak cari aku. Eh, jom Pak. Kita jumpa dekat tempat biasa. Malaslah, aku sibuk. Sibuk apanya? Cuti macam ni. Aku tengah mancing. Engkau apa tahu? Eh, kejap. Sejak bila pula kau suka memancing ni? Setahu aku, kau benci memancing. Ha? Itu dulu. Sekarang ni aku suka. Suka sangat. Engkau pernah dengar pepatah sekali air bah, sekali pantai berubah? Bah tak bah. Boleh bah kalau kau. Aku tak kira. Kau kena datang juga jumpa dengan aku sekarang. Aku ada benda penting nak cakap ni. Cerita je lah apa benda. Tak bolehlah cakap dalam telefon. Ha? Nanti kalau orang rekod perbualan kita ni macam mana? Sekarang ni teknologi macam-macam. Bahaya tau. Aku tak kira. Kau kena datang jumpa dengan aku. Aku nak cakap depan-depan juga. Aku bukan bagi alasan. Aku memang tengah sibuk. Aku tengah memancing sekarang ni. Nanti-nantilah jumpa. Eh, kau tak payahlah nak memancing sangat. Kau simpan je lah joran kau tu dekat rumah buat perhiasan. Lagi bagus. Aku tak kira. Kau kena datang jumpa dengan aku sekarang. Kalau kau tak datang, putus kawan. Zain. Oi. Biar ku jadi. Nina. Kenapalah tutup langsir? Jangan sesekali sentuh langsir ni. Bahaya. Kenapa? Akak. Minggu depan ada orang nak masuk Mina, Kak. Siapa? Abang Aiman lagi ke? Kenakan akak. Kelakarlah. Nasib baik akak ni tak ada sakit jantung. Okeylah. Aina gurau je. Tapi antara Abang Aiman dengan Abang Noah, siapa pilih akak? Dudu tak nak. Jom lah. Biasalah. Okey, Abang Aiman sebab dia dupu dengan kita. Abang Noah sebab dia musuh akak. Kenapa akak tak pilih je Dato' S? Dato' S? Siapa Dato' S? Dato' Bunga. Siapa Dato' Bunga? Alah, takkan akak tak ingat yang masa dekat Australia dulu ada Dato' bagi bunga dekat akak? Oh, Dato' Sid. Tak anaklah, cerita lamalah. Dah, keluar. Akak tengok siapa? Tak ada apa. Silakan keluar. Okey.
Apa aku jadi gugup? Menatap senyum manismu. Biasa aku sendiri. Setiap hari ku sepi. Selikir sangat ke? Selikir sangat? Dirimu hadir. Tak ada. Setiap hari. Kacak je. Ku mau. Karena ku sangat cinta kamu. Ku mau. Jadikan satu-satunya yang kamu dambah sampai kau menua. Kadang bertengkar tapi takkan berubah. Hanya kau diri yang ku mahu. Hey, apa benda? Yang penting saya akan cerita kat aku ni. Tahu pun takut. Ha? Menjanda kalau putus dengan aku kan? Eh? Bukan kau boleh kahwin dengan aku pun. Ha, mana? Ni. Aku sebenarnya kan dah jatuh cinta. Jatuh cinta? Bukan kau awet keliling pinggang ke? Ha? Ni yang kira macam mana pula ni? Awet keliling pinggang tu setakat kawan je. Memanglah aku kawan dengan ramai perempuan tapi tak ada apa-apa perasaan pun. Tapi yang ni lain sikit, bro. Yang ni lain. Setiap kali aku jumpa dengan dia, hati aku ni dia punya berdebar yang macam tau. Dah macam Ofan melanda Malaysia dah aku rasa. Oh, ha. Macam betul kali ini. Macam. Eh, baguslah macam tu. Kalau kau betul-betul dah ada, terus sekali jalanlah. Nanti empat. Empat? Satu pelamin. Ha. Bagus juga idea kau ni. Jimat, jimat. Bagus, bagus. Cuma sekarang ni, aku dah kenal dah dengan awak ni. Okey. Tapi kau, usia pun belum lagi. Apa cerita? Eh, hey, kau jangan pandang rendah ni, Noah. Okey, kejap je tu. Kau jangan terkejut kalau aku sekali jalannya nanti. Berisik, tunang, kahwin terus hari yang sama. Kau pun tahu. Jangan terkejut. Semuanya pasal kau sajalah sekarang ni. Aku ajak kau datang sini supaya boleh dengar cerita aku. Bukannya aku nak dengar cerita kau. Kalau macam ni lah, baik kau pergilah main tempat lain. Weh! Ma. Dina. Ni, minta resume Dina boleh? Tu Cik Ana dah minta dekat Mama. Ha? Tak apalah, Ma. Dina tak naklah kerja dengan Kid Holdings. Tak apa, Dina dah hantar dah resume Dina dekat Job Street. Ma sabar sikit lagi. Alah, minta online tu banyak saingan tau. Ha, apa kata kalau kita kerja dengan orang kita kenal, kan lebih senang. Ha, kan? Betul tu Mama. Ha. Sebab itulah kawan-kawan Dina, semuanya nak tolong Dina. Semuanya suruh Dina hantar resume dekat dia orang. Ha, Mama jangan risau lah. Orang nak minta resume. Buat tu budak. Apa dia ingat? Hello. Kenapa ni Mama? Ah, Ina, Ina. Ini Mama ada misi untuk Ina tau. Ni yang Ina tunggu-tunggu. Misi apa tau? Alah, banyak tanya punya. Ni. Mama ni duk nak minta resume Kak Long tapi Kak Long tu susah sangatlah nak bagi resume dia dekat Mama. Boleh tak Ina tolong ambil resume Kak Long tu bagi kat Mama sebab Mama nak bagi dekat Cik Ana. Mesti boleh untuk Mama. Semua boleh. Nanti Ina bereskan untuk Mama. Ah, syukur alhamdulillah. Ah, okeylah. Bye. Lega rasa. Ya, dah bangun dah? Jom keluar pergi makan. Ay, tak bolehlah, you. Ay, pening kepala. Ay, pening lagi? Semalam ayah hantar you balik pada karaoke, keluar balik ke pergi kelab? Eh, mana ada? Ah, you nak tipu ayah lah. Semua rahsia dalam tangan ayah sekarang ni.
I nak you. Dahlah. Tak payah fikir lagilah. Sekarang ni you siap. Lagi satu jam I ambil you ke rumah. Kita pergi makan kedai eksklusif. Okey. Alright. Okey, bye. Kamu yang vacuum. Ingatkan ibu tadi. Saja ya. Baru balik dari gym. Nampak ada vacuum kat sini, vacuum jelah kejap. Orang kata apa? Sihat dapat, pahala dapat. Itulah alasan ibu kamu tak nak ambil orang gaji. Ni ibu kamu mana? Tak. Masih hilang je sekarang ni. Balik senyum, balik senyum. Bila orang tanya, lagi dia senyum. Biarlah dia. Dia ada rancangan dia sendiri. Orang tengah bahagia tu. Ha? Bahagia. Cebelik. Aiman, kenapa monyok je ni? Pergilah cari kawan-kawan ke, ibu-ibukan hati ke. Kan hari Minggu ni. Malaslah Umi. Lagipun Man memang suka duduk kat sini ataupun duduk kat rumah dengan Umi kan. Kalau jumpa kawan-kawan, nanti kawan-kawan asyik cerita pasal anak-anak lah, pasal isteri dia orang lah, rimas lah. Aiman pun carilah lain. Lupakan jelah si Dina tu. Tak boleh lah Umi. Dina tu kan Man dah suka daripada sekolah lagi. Dah sebati dalam jiwa ni, tak boleh lupa dah. Aiman kenalah usaha. Umi dengar Dina dah balik Malaysia. Bolehlah Aiman jumpa dia selalu. Kalau perlu, Umi pinangkan Dina untuk Man sekali lagi. Nak tak? Eh, tak payahlah Umi. Tak apa, biarkan dulu. Lagipun, takkan lari gunung dikejar, kan? Betul tak nak, Mi? Nanti. Bukan tak nak. Tak nak makan apa-apa ke? Makanlah sikit. Tak apa. Saya belanja. Tak apalah. Saya tak rasa nak makan. Penat. Tak ada mood. Tak apalah. Saya pesan sajalah apa yang awak nak. Okey. Tak apa. Dah. Kita makan dulu. Lepas tu ayah hantar awak balik. Tapi ayah kata saya tak payah balik rumah. Awak cik ini kat sini sajalah. Saya uruskan. Boleh? Ini kan? Saya ambil kesempatan. Eh, I bukan naif, okey? I bukan perempuan macam tu. Lagipun you tu kan yang cita rasa I. Ha, Tok. Ni dokumen yang Datuk perlukan. Minum. Tak apa, bos. Saya tak nak ganggu suasana romantik you all berdua. Saya gerak dulu, eh. Baik. Macam pernah kenal lah lagi tu. Kat mana? Belum dua-dua serupa kot. Tak. Ah, baru saya ingat. Dia tu kerja kat OK Holdings. Saya pernah jumpa dia masa makan malam syarikat OK. Kalau tak silap saya, dia tu cekak dalam hal tender. Dia kerja dengan awak sekarang, eh? Patutlah awak beria-ria nak belanja saya makan. Menang banyak tender, eh? Kalau awak selalu pergi dinner dengan family dia, mesti awak kena rapat dengan family dia, kan? Saya tak tahulah, Noah ni. Dia tu macam... Tak, sekarang ni macam pelik sikit. Dulu kita orang hampir bertunang, tapi tak jadi. Entahlah, selalu clash. On, off. Dia dengan dunia dia, I dengan dunia I. I rasa dah hampir 2 tahun kot orang tak ajak I keluar. Ni, nak tanya you ni. Kenapa you suka sangat dengan Noah tu?
Kak, sini ada jual teropong. Cuba tengok kat belakang bahagian kempen. Kempen? Kempen kat sini. Bukan. Sini. Ini mainan punya ni, Kak. Tak ada betul. Cik, cik. Oi, 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 oi. Barang ni. Barang ni dah bayar tak nak ambil. Oi, jadi barang ni. Mana? Ha. Allah. Apa salah ni? Macam apa sangat ni? Ha? Eh, awak punya perangai ni sama macam kawan saya tak? Dia punya kelam kabut, huru-hara, kadang-kadang lembab je siput. Ha, macam inilah. Kutiplah. Itu salah saya. Salah saya ke? Yalah, 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 yalah. Plastik. Aduh. Apa hal ni? Ha? Kau berat sangat. Siapa suruh beli banyak-banyak? Boleh bawa tak ni? Ha? Nak suruh hantar ke rumah? Tak payah. Tunang saya cemburu buta. Eh.